Jih mas, kita PPDB kemarin kalau tidak salah untuk SD jumlah lembaga 506 lembaga. Kemudian ada beberapa sekolah negeri kita memang tidak mendapatkan siswa pak. Itu ada tiga kalau tidak salah. Yang pertama adalah Bangun 1, kemudian Semen 6 dan Tempuran 3. Nah, ini ada beberapa kendala memang di wilayah itu memang penduduknya yang dusunnya kecil, kemudian penduduk usia sekolah di situ memang tidak ada, Mas. Tapi upaya sosialisasi dan lain sebagainya dilakukan pihak sekolah terus, Pak, sebenarnya. Sebenarnya kita sudah, Mas, kita sudah mewanti-wanti pada lembaga SD untuk selalu koordinasi dengan lembaga di bawahnya, yaitu TK. Selama ini komunikasi antara lembaga itu sudah baik. Cuman memang karena mungkin lulusan TK di situ memang minim, akhirnya memang muridnya yang tidak ada. Jadi untuk sejauh ini siswa kelas 1 tidak ada, Pak. Itu nanti seperti apa? Untuk pembelajarannya karena SD itu kan kelas 1 sampai 6. Untuk kelas 1 memang kalau tidak ada berarti nggih, kita tidak melakukan pembelajaran di kelas 1, tapi yang kelas yang lain tetap proses pembelajaran tetap, Mas. Tenaga pendidiknya? Tenaga pendidik secara otomatis karena masih di situ ya mungkin membantu kelas-kelas yang lain seperti itu sementara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.